Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jemaah haji asal Kabupaten Bengkulu Utara direncanakan akan tiba ke tanah air tanggal 26 Juli 2023 mendatang. Nantinya jemaah haji akan dilepas kembali kepada keluarganya di gedung daerah Bengkulu Utara. Sesuai dengan jadwal, 205 jemaah haji asal Kabupaten Bengkulu Utara yang tergabung dalam kloter 10 akan pulang ke tanah air pada tanggal 26 Juli 2023 mendatang. Sementara jumlah jemaah haji Bengkulu Utara kini berkurang dari awalnya 209 orang karena 4 jemaah haji diantaranya meninggal dunia di Tanah Suci. Nupian Gustari, Kepala Kemenag Bengkulu Utara mengatakan, nantinya kepulangan jemaah haji tersebut nanti akan langsung disambut oleh Bupati Bengkulu Utara di gedung daerah. Jemaah haji akan kita terima di balai daerah. Jadi setelah serah terima nanti dari pemerintah provinsi ke pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang dilakukan di Asrama Haji Bengkulu, maka pada malam hari itu juga akan kita bawa ke gedung daerah Agama Mur. Nopian berharap seluruh jemaah haji asal Kabupaten Bengkulu Utara dapat tiba dengan selamat di tanah air sehingga bisa berkumpul kembali dengan keluarga masing-masing. Dari kontributor Bengkulu Utara, Tim Liputan TPR Bengkulu melaporkan.